Oke guys, selamat datang di channel Sona Crypto. Pada video kali ini saya mau berbagi sebuah airdrop wallet terbaru di sini teman-teman. Dan di sini kita akan mendapatkan 1000 AMT token senilai 3888 dolar. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe, like channel ini, dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan teman-teman. Untuk melakukan pendaftaran, teman-teman klik link yang saya sediakan, kemudian install aplikasinya. Setelah itu kalau teman-teman buka dan geser sampai halaman keempat, dan di sini klik home page, dan selanjutnya di sini akan dibawa ke halaman sign-in di sini, dan kemudian klik dan have an account. Setelah itu teman-teman lakukan pendaftaran dengan masukkan email, kemudian silakan dibuat password, konfirmasi untuk passwordnya. Setelah itu klik send OTP, dan teman-teman lihat di email dan masukkan OTP-nya di sini, dan input kode di sini teman-teman masukkan ide yang saya buat di deskripsi apabila teman-teman ingin memasukkan, dan di sini opsional teman-teman, jadi teman-teman juga bisa tidak melakukannya. Kemudian klik create akun, dan selanjutnya di sini teman-teman klik sign in, masukkan email dan password tadi, dan jangan lupa untuk dicentang di sini, kemudian klik sign in. Dan selanjutnya di sini kita akan disuruh membuat wallet lagi teman-teman. Teman-teman klik create wallet, dan di sini silakan buat nama wallet terserah teman-teman, dari satu karakter atau lebih sampai 12, dan buat lagi password teman-teman. Jadi password boleh beda dengan password yang pertama tadi, boleh juga sama. Dan di sini klik next untuk melanjutkan, dan di sini setelah dicentang semua teman-teman klik next, dan akan dibawa ke prase, dan simpan baik-baik untuk prase manik-maniknya untuk sign-in ketika kita logout dari aplikasi, kemudian klik next. Dan di sini ada tata cara untuk mendapatkan AMT token, dan untuk mendapatkan token AMT di sini teman-teman bisa klik di bagian token AMT. Nah, di sini kemudian receive di sini. Kemudian teman-teman copy dulu dan masukkan dulu ke catatan. Setelah itu kembali lagi teman-teman klik di bagian akun di sini. Kemudian teman-teman klik di bagian voucher. Setelah di voucher teman-teman klik di bagian voucher. Address dari AMT token tadi teman-teman salin di catatan dan masukkan di sini teman-teman. Agar teman-teman berhasil mendapatkan AMT token, itu teman-teman tidak boleh menyalin address tadi. Address tadi tidak bisa disalin teman-teman. Itu setelah teman-teman salin di catatan, teman-teman masukkan satu persatu dari kata-kata tadi. Misalnya dari angka 0, kemudian X, dan kemudian selanjutnya, dan selanjutnya teman-teman, seterusnya sampai itu harus diketik agar teman-teman bisa mendapatkan reward di sini. Kemudian teman-teman klik give an AMT. Setelah selesai teman-teman akan bisa refresh untuk walletnya, dan teman-teman akan mendapatkan 1000 token AMT teman-teman. Dan perlu diingat teman-teman, ini karena wallet ini masih airdrop, mungkin teman-teman bertanya ketika teman-teman klik di bagian wallet AMT tadi. Nah, di sini teman-teman ketika teman-teman klik di bagian menu kanan atas ini ada mainnet dan testnet teman-teman. Jadi yang kita terima itu adalah testnet, dan untuk mainnet
itu masih kosong, teman-teman. Jadi di sini kita saat ini karena sedang airdrop dan walletnya sedang dikembangkan dan kita menerima hadiah testnet bukan mainnet. Nah, jadi untuk mainnet nanti teman-teman kita belum tentu untuk mendapatkan 1000 token AMT walaupun harga token ini cukup mahal. Nanti mungkin setelah mainnet kita akan menerima token AMT, bisa juga menerima 1000 ataupun kurang dari 1000 sebagai hadiah dari wallet ini, teman-teman. Tapi jika kita tidak berpartisipasi, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah kita mungkin kita berpartisipasi di wallet ini, mungkin kita akan mendapatkan hadiah dari wallet ini, teman-teman. Jadi semoga kita bisa mendapatkan hadiah dari wallet ini setelah mainnet nanti. Dan di sini ada token-token lain, teman-teman. Untuk perkembangan dari wallet ini, kita bisa pantau terus sampai token AMT ini mainnet nantinya. Dan kita bisa mendapatkan hadiah berapa token nantinya kita akan mendapatkan atau akan dikasih hadiah oleh wallet ini. Jika kita berpartisipasi, mudah-mudahan kita bisa diberikan hadiah AMT token di bagian di jaringan mainnet nantinya. Baiklah teman-teman, untuk sekedar wallet terbaru hari ini mungkin sampai di sini dulu. Video ini saya rasa cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih.